Oke, bro. Jadi untuk video kali ini kita akan nge-review ya. Nge-review sebuah strobo grill. Yang mana strobo grill ini LED ya, LED 4x4. 4 LED, 4 channel. Oke. Ini adalah warnanya warna merah ya, merah. Jadi warnanya merah. Oke, langsung aja kita buka. Pertama-tama kita mendapatkan sebuah per ya, per buat pengait. Oke. Dan 1 2 3 4 LED ya. 4 LED. Terus kita copotin aja dulu. Kemarin gua coba ya LED-nya, dan untuk kali ini kita akan keluarin. Ada kontrolernya, ada 4 buah kabel ya. Oke, kabel dan 1 buah mode dan on off. Oke, kotaknya nggak perlu lagi, kita akan cek barang-barangnya. Oke. Pertama kita dapat ini ya, per pengait buat di grill. Fungsinya mungkin udah aku jelasin di video kemarin ya. Oke, kita udah nggak jelasin lagi ini. Dan kita akan cek ya. Ini adalah strobo grill dengan 4 channel dan 4 LED. Dia satu channelnya tuh 3 watt ya. Satu ini 3 watt. Tapi di sini warnanya biru ya, padahal merah dia. Enggak salah. Oke. Di sini dia udah dipakein ini ya. Aluminium. Dan di sini menggunakan mika, lensanya lumayan bagus ya. Mungkin ini mengarah ke depan sana ya untuk warnanya. Oke, di sini juga ada mendapatkan LED strobe controller. Di sini kita kekuatannya 30 watt ya. 30 watt. Di sini ada 5 soket ya, terbuat dari plastik. kalau kena air mungkin bisa konslet ya. Usahakan ini diletakin jangan sampai kena air, kena hujan dan yang lain. Di sini ada tertulis output 1, output 2, power surge, output 3 dan output 4. Udah terpuntal dan sulit. Oke, jadi dapat ini 4 biji dan ini ada kabel ya, kabel arus. Udah kalian tahu ya, kabel merah berarti positif plus, kabel hitam negatif min. Oke, minus ya. Nah, jadi di sini ada juga kabel ya. Kabel soket untuk menyambungkan dari controller ke ini, LED-nya ya. Oke. Cara pemasangan mungkin udah kalian tahu ya, tapi biar gue jelasin lagi. Di sini ada soket ya, soket dan penguncinya. Kita sampai bunyi klik berarti dia udah terpasang dengan bagus ya. Oke, kita akan pasangin semua LED-nya. Pasangin aja. Tuh, sampai bunyi klik berarti dia udah terpasang ya. Ini tuh. Klik klak klik kluk. Itu gitulah. Oke, dah semuanya. Baru kita pasang yang di controllernya. Sebelumnya kita akan pakai yang di output 4 dulu ya. 4. Sini. Semuanya bisa dirubah ya. Gak mesti harus yang 1, 2, 3. Gak mesti. Terserah aja. Tapi kalau warnanya itu nanti gak sesuai, bisa kalian rubah-rubah sih. Oke, udah. Kalau terpasang semuanya ya, kita kayak giniin saja biar lampunya tuh menyebar ya. Kita bikin kotak ya. Nah, terus tadi ada kabel arus ya. Kabel arusnya di mana? Nah, ini kabel arusnya. Langsung aja kalian sambungin ya. Plus. Aduh. Minus ya. Nah, tuh langsung nyala dia. Tuh, langsung nyala ya. Usahakan jangan sampai nyatu ya kabelnya. Oke, kita matiin dulu. Nah, jadi
Kalian harus ini jauhin, jangan sampai menyatu ya kabel plus minusnya. Atau kalian tarik aja. Oh, tarik aja biar panjangin dikit ya, dikit tuh. Nah, kalau udah kayak gini ya, dia udah terpasang, tinggal di on off aja lagi. Seperti itu tuh. Dia langsung nyala ya. Sangat terang untuk LED-nya ya. Tuh, sangat terang banget. Dia memiliki beberapa mode ya. Tuh. Tuh. Kita harus cari lampu standby-nya ya. Nah, oh bukan. Bukan standby ternyata. Kita harus cari standby-nya dulu baru. Nah, ini adalah lampu standby-nya. Tapi pas saat kita di video dia akan kedap-kedap ke ini. Namanya aja LED ya. Dia emang kayak gitu. Dan di sini suhu dari pencahayaan ini panas ya, hangat nih. Nih. Sangat terang ya. Tuh. Tuh asal kalian lihat langsung error ya kameraku. Oke. Nah, jadi kita akan hitung ya modenya. Pertama, 1. Ya, 1. Ada otomatisnya ya. Tuh. 1 berarti lampunya otomatis ya. 2. 2 ini ya. Oke, kita akan kayak gini. Ini kayak gini. Gimana ya? Biar enak ya. Kayak gini deh. 2 ya. 3. Empat ya, lima, enam, tujuh, delapan. Sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, ya, tiga belas. 14, 15, 16, ya, 17, 18, oke, ada banyak ya, 18 modem masih ini ya, ya. 19 ini ya, 19, 20, waduh, ada 20 mode ya bu ya. Kemarin yang kita review itu yang 6x4 itu cuman 8 ya, 8 mode ya, ini udah 20 nih. Nah, ada 20 mode ya, 20 mode pencahayaan, oke, untuk di malam hari, kita akan coba kita matiin aja. Tuh, ngeri ya. Tuh, kita akan nyalain. Ya. Oke. Tuh, sangat terang, boy. Tuh, kita akan coba lagi itu. Ya. Tuh, 20 mode pencahayaan, bos. Tuh. 20 mode pencahayaan tuh. Ya, tuh. Waduh, ngeri boy. Tuh. Kalau malam, weh, super boy. Super boy itu superhero ya. Sangat terang. Rekomendasi buat kalian ya. Harganya juga terjangkau.
ya untuk malam nih. Weh, 20 mode boy. Untuk kalian kalau pakai ini banyak pilihan ya untuk mode-modenya ya. Tuh. Tuh. Tuh, banyak. Tuh, sangat terang ya. Untuk di kegelapan dia sangat terang banget. Nah. Tuh. Tuh, oh. Widih. Oke. Nah, ini kembali ke awal ya. Itu untuk gelap ya. Nah, seperti itu. Oke. Sampai situ dulu kita untuk penjelasannya. Untuk LED-nya juga bagus ya. Nggak panas, tapi kalau kita hidupin tadi di sini terasa panas ya. Di depan cahayanya terasa panas. Karena sangat terang banget. Modenya juga bagus, 20 mode pencahayaan. Oke. Untuk video kali ini sampai di sini dulu ya bro ya. Untuk kalian yang mau beli siren ini bisa kalian cek di Instagram Strobo Siren Kalimantan. Untuk kalian yang mau WA bisa kalian chat di 0813-4645-6789. Oke. Untuk kalian yang mau menghubungi langsung lewat telepon bisa 0857-3145-6789. Oke. Nah, di sini Strobo Siren Kalimantan. Oke. Nah, jadi untuk kalian yang suka dengan video ini bisa kalian like lah untuk bisa di-share juga lah biar rame. Oke. Untuk kalian yang mau request video lainnya bisa ditulis di kolom komentar. Untuk video kali ini sampai di sini dulu ya bro ya. Untuk video nantinya kita akan upload di next time. Oke, sampai jumpa lagi. Bye bye.